ngetok-ngetok rumahnya Pak Husni. Iya. Assalamualaikum. Kang Husni. Baru nyampe lu, Tong. Iya. Duduk, Tong. Duduk. Nih, Tong. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Tong. Yang penting masih ada yang dimakan. Engkau ngambil piring dulu ya. Iya. Aduh, sayurnya setong kayaknya enak banget nih. Tong, salam ya mak lo. Bilang, engkong terima kasih banget. Iya, sama. Yaudah, Kong, Kong pamit dulu ya. Sebentar, Kong. Ini, Tong. Ini ada sendok ajaib peninggalan leluhur Kong. Kalau itu sendok dipakai ngaduk makanan, pasti makanan jadi enak. Nih. Bentar nih, Kong. Tong dikasih sendok sayur ajaib lagi. Barang semua. Makasih ya, Kong. Iya. Kalau gitu Tong pamit lo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Gue mesti ngambil tuh sendok ajaib kok. Ya harus lah. Yuk. Masuk. Tong, gue mau nanya sama lo. Itu sendok sayur ajaib kan? Hah? Iya. Main apa, men? Oh, coba gue lihat. Bagus juga sih. Kalau gitu, gue pinjam. Assalamualaikum. Waduh, tiap hari gitu ya doang kerjanya. Met! Neng, kolak, Neng. Enak. Bang, kolaknya. Enak, manis nih, Bang. Pak, kolak. Bang, kolaknya, Bang. Neng, beli kolak. Assalamualaikum. Pak Suski lagi jualan kolak. Iya, lu mau beli, Met? Oh, Pak, kalau kagak laku, kita bakalan ngebantu laku nih dagangan. Gimana caranya? Kolak tuh bakalan laku kayak kolak Gedem Surabaya. Pak, kita punya sendok sayur ajaib. Nah, kita bakalan bikin dagangan kolak empok lah tuh, Bra. Iya, Pok. Rasanya nih, Pok. Pok pindah ke sini, Pok. Sana. Sepertinya beliau sedang dagang kolek. Ah, mari kita lihat apa yang dilakukan di sana dia. Iya. Lo bahasa lu kagak pantas. Apalagi lo makan enggak kobok belagu lo. Ya kobokannya diminum sama lu. Bibir gua. Bang Salim beli. Iya, Bang. Met. Dan rekan-rekan, sedang apa yang kau lakukan di sana? Kita lagi jualan kolek. Kolak enak dari Jawa. Dagangan siapa tuh? Dagangan Mbok nih. Iya, dagangan Aye, Bang. Tapi kita ambil alih, kita bikin laku. Iya, Bu. Iya. Oh. Jadi, Mr. Salim dan Mr. Samin boleh dong untuk membelinya. Mau beli kolak? Kolak. Met sini, Met. Ini, Bang.
Berapa, Mek, harganya? Kalau sama orang-orang sih 7.000. Tapi kalau sama Bang Salim, Bang Samin, cincay lah 5.000 aja. Soalnya kau gua apa? Oh, 5.000. Ya udah deh. Ketemu lunas aja, Mek, ya. Assalamualaikum. Saudara kita. Nah, paham? Paham. Ada yang mau tanya? Pak Ustaz, jadi kalau misalnya kita memberi makan itu kepada orang miskin itu hukumnya wajib ya? Tong, lu baru ngasih makan ke kaum miskin kuasok doang, udah senang, udah bangga. Gue nih, Tong, sebagai orang kaya, Tong, udah ngasih apa lagi? Kemarin daging, macem-macem, kagak bangga. Coba kalau lu ngasihin orang daging, udah diumumin kampung. Pakai toa segede gajah. Udah, diam lo, Met. Ini bagus nih pertanyaannya dari Sintong. Nah, dengerin lagi nih ya. Ada hadis lagi yang mengatakan, hendaklah kita itu tidak usah malu-malu memberikan sesuatu kepada tetangga kita, meskipun itu cuma kuah sup dari kulit kaki kambing. Tuh, bayangin tuh, cuma kuahnya aja dihitung sama Allah. Paham lo? Tapi Pak Ustadz, kalau ngasihnya cuma kuah sop doang, mana enak Pak Ustadz? Iya, tetap bagus, Memet. Gue bilang bagus-bagus, meskipun itu cuma kuahnya doang. Ay kagak tega kalau cuman dikasih kuah sop doang. Iya. Enak. Oh, jadi gitu. Pengertian lu tuh kayak gitu. Bagus, bagus, ya. Itu pengertian yang kudu gue balas, ya. Gue balas dengan hukuman buat lu. Apaan tuh, Bang Ustaz? Lu kudu nyalin surat Anas sebanyak 100 lembar. Hah? 100 lembar? Ya, jangan ditawar-tawar. Besok lu salin ke gue. Paham lu? Disuruh nulis surat Anas 100 lembar sih. Sudah, Elmet. Pak Ustaz sih emang selalu menangin Tong doang. Kagak pernah menangin gue. Gimana lo mau dimenangin? Lo nyasar terus. Kalau Entang kan emang gak pernah salah. Ini lagi lo menangin si Entang lagi. Banyak ngomong lo. Emang kenyataannya kayak gitu kali, Met. Lo nya si aneh, si Entong ngasih kuah sop ke Kong Husni aja, lo komentarin yang enggak. Kalau lo emang kepengen ngasih Kong Husni yang lebih enak, lebih baik, ya udah kasih aja. Misalnya kayak sop daging gitu, ya udah kasih aja. Makan kan lebih bagus. Damai! Ayo ngomong lah. Ngapain ini teriak-teriak? Pak Ustaz. Wah, mulutnya nih gak ada pakernya. Lo mau teman-teman lo pada gue tambahin hukumannya? Hah? Ini tambah aja, Pak Ustadz, tambah. Jangan, Pak Ustadz. Udah cukup 100 juga, Pak Ustadz. Gak bisa. Pokoknya hukuman lo gue tambahin bikin surat Anas 105. Paham? 105. Tambahin atu aja kali, Pak Ustadz. 106, mau? Mau? Jangan, Pak Ustadz. Kurangin, Pak Ustadz. Kurangin 6, Pak Ustadz. Oh, masih kurang? Mau ditambahin lagi? 156, gitu? Janda lo ya, besok juga lo kumpulin sama gue, ya? Paham lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lo lihat no, Pak Ustadz nambah-nambahin aja. Harusnya kan Entong juga sekali-sekali gitu dihukum. Pokoknya lo mesti ngebantuin gue. Gue bikin 6 lembar, lo bikin 100 lembar. Curang banget. Ya harus lah. Ayo cepet.